Halo teman-teman, balik lagi sama aku di Blackies Skyflow Omi. Seperti biasa teman-teman, ramai sekali di ES kita teman-teman ya. Ya ayo siapa aja nih mau masuk TV ya, ada Pamela, Siame, Fare, Noval, Hakuna Marata, siapa lagi nih, Denuk, Ribbon, nah siapa lagi kok, Triansa Sejati, Krip, waduh nih, Deivo Ilyas, siapa lagi tuh. Kayaknya tadi ada Gamer Sejati juga, ada Sadan, ya, ada Pratama MC, X-Papi, ini X-Papinya asli apa palsu gitu, aku nggak tahu. Ada Mas Alwi tentunya, dan ada Krip, dan ada siapa lagi yang belum sebut ya, kalau ada yang Pajaya, belum sebut maaf banget ya. Oke? Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan beraktivitas ya, kita nggak ngobrol-ngobrol lagi. Terakhir kita ngobrol itu di Pulau Skyblow ya. Jadi rencana kita, agenda kita hari ini adalah aku tak pengen memperbesar si super smelter ini. Ini bukan super smelter sih teman-teman. Ini malah kayak smelter biasa ya, dan kita mau jadiin super. Nah nanti rencananya Mas Alwi ya, kalau Mas Alwi jadi sih kayaknya pastinya. Jadi pastinya. Mas Alwi pengen bikin ruang enchanting room yang super keren di channelnya. Di channelnya, jadi nanti jangan lupa cek channelnya Mas Alwi kalau kalian pengen lihat ruangan super enchanting room kita yang super keren ya teman-teman. Jadi abis super metal itu selesai, kita tak langsung bikin ini. Langsung bikin ruang enchanting room, tapi kita recordnya itu di channelnya Mas Alwi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Mas Alwi Susilo. Oke, langsung aja. Bahan-bahan yang kita butuhkan ini adalah tentunya hopper ya, furnace, karena kita mau bikin super smelter. Ini tak hopper ini kita bongkar dulu teman-teman, seperti biasa ya. Banyak furnace sekali. Kenapa gimana? Furnace-nya butuh berapa? Butuh 10 aja lah, kita bikin 10. Oke, besar ya. Ini pada mepet-mepet deh. Mau mencuri hopper kita ini tuh, apa? Yang lain ini. Aduh. Oke, kita harus bergerak secara pintar nih teman-teman. Wede, kayak ninja. Ini arang-arangnya kita ambil dulu. Karena lumayan teman-teman nih, arang-arangnya aku bakar langsung dari pepohonan, kayu. Jadi ini bukan coal. Kalau coal itu kan mahal banget. Terus kemarin itu ada yang ngasih apa saran, "Oh, Miss, kamu bikin itu aja, bikin apa spawner blast. Nanti blast rod bisa dibuat ini juga bahan bakar." Nah, tapi teman-teman, bikin blast spawner itu ribet banget dan kayaknya butuh mood, karena aku harus bolak-balik lihat tutorial Jadi aku nggak hafal cara bikin blast-nya itu kayak gimana. Jadi ya ya, maklum aja lah, oke. Omis nggak bisa, apalagi dua coba. Oke, ini ini harus dihancurkan dulu ini, Mas Alwi. Karena kita bakalan bikin di sini, teman-teman. Kita bakalan super spenternya itu bakalan tetanggaan sama storage room kita yang Ciame ini. Nah, jadi mungkin akan kita hancurkan dulu ya. Aku skip aja nih hancurinnya. Siap, teman-teman. Ini udah kita hancurin nih, bookshelf-nya ya, bookshelf udah kita hancurin. Dan enchanting table. Nanti si super smelter ini bakal kita bikin di sini, panjang ke sana, sepanjang 10 aja teman-teman. Nanti kalau misalnya kurang, itu nanti gampang banget, karena super smelternya itu bisa diperpanjang. Nah, sebelum kita memulai project super smelter, ada baiknya kita ngecek dulu, ngecek ini dulu Mas Alwi. Apa kita tuh? Ngecek hasil dari sumur barokah. Iya. Sumur barokah udah bisa lagi teman-teman. Sumur baru kau udah bisa lagi. Yuk kita lihat yuk, kita intip. Hah, ngelek. Kita intip. Ngelek. Kita intip. Budi. Sembilan lagi ini. 9 star emerald block, telur spider 2. Wah, luar biasa sekali. Ada apa aja ini? Oh, dari Mbak Uni lagi. JNE. Ini sebaiknya Mas Alwi yang baca kali ini. Oke, gue baca ya. Dan aku yang ambil emerald block-nya, Sek. Terus donatur 20 blok emerald. Oke, okay. Ini kita tarik, aku yang baca yang ini. Oh, di chest atas juga ada nih. Dimakan ya gorilla. Oh, ada. Iya. Wah, luar biasa ini. Iron ingot. Aduh, wih, ada wither skull. Siapa sih ngambil ini? Bisa buat ini nih. Bisa buat bisa buat apa tuh? Spawner. Wither. Wither. Oh, wither. Oke, okay, iya. Siap. Bisa nge-spawn wither. Tapi jangan nanti hancur lagi. Nanti ini ada emerald ore loh. Emerald ore ini lumayan mahal kalau nggak salah. Ini mahal ya?
Ambil Mas Alwi, ambil emerald ambil, kita okay. Wah, cami banget ini. Oke, mantap ya. Mantap sekali. Ini aku cek dulu nih ada yang bacaan yang lain enggak? Gunting ore gorila. Oke. Okay. Kok sampe tak taruh dulu. Ini pokoknya enggak ada baca-bacaannya aneh-aneh gini, tak ambil terus tak pajang. Tenang aja, teman-teman, tak pajang, tenang aja. Oke, okay, tak cek lagi di sini. Oke, oke. Yuk kita baca. Jame. Oke, kita baca dulu di sini dan ini dari Mbak Uni, penerima Alwi Susilo dan Omister X, pengirim Nightcore Uni. Nah, ini dia donatur kita. Ada keterangannya nih. Apa? 9 stack Emerald Block. Wuh, makasih banyak Mbak Uni. Sama? Sama 1 Nether Star. Wow, 1 Nether Star mana? Terus ada tambahannya. Apa lagi? Yang nggak kepake, jadi nggak kepake itu, dibuang-buang sama dia. Mbak Uni itu saking kayaknya ya, aduh. Aku iya, kemarin sempat jalan-jalan kok ke pulaunya Mbak Uni. Terus aku sebenarnya juga sempat record islandnya Mbak Uni. Namun Mbak Uninya nge-mute ya, nggak ngobrol. Jadi kayaknya kurang seru videonya. Jadi mungkin nanti next time aku bakal record lagi kalau Mbak Uninya udah mau ngomong. Nah, kalau belum ngomong, nanti dikiranya ini aku apa ya, kayak caper cari perhatian kan nggak enak nanti. Oke. Okay. Oke, kita boot. Oh, kita taruh ini dulu, emerald block ya, kita taruh. Pakai emerald block aja begini. Wah. Kamu itu suka menghambur-hamburkan pemberian orang lain. Oh, itu dasar. Dia. Itu bedanya gue itu. Emeraldnya taruh, Mas Alwi. Emeraldnya taruh. Chestnya kita bawa ya. Oh ya, ini ada buku satu lagi aku belum baca. Aku baca. Apa tuh? Jadi siapa lagi? Oh, nggak bisa diklik kanan lagi. Nggak bisa dibuka itu. Oh, nggak bisa dibuka ya. Yowes, kalau gitu kita taruh yang ini aja. Kita taruh biasa bacangan ini siapa nih? Dari Ahmad Lutfi. Loh, kok dia bisa naruh di sini? Waduh, kok bisa dia naruh di sini? Luar biasa sekali. Waduh, curiga aku. Siapa itu yang koop? Jangan-jangan Mas Alwi ini yang koop. Oh, pantas aja nih koop ya orang-orang rusuh gitu. Gunting untuk gorila ya, Kevin. Ya, siap. Makasih. Dimakan, oke. Oke, kita butuh ini dulu teman-teman. Kita butuh bahan-bahannya dulu, aku tak kumpulin dulu ya bahan-bahannya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita udah siapin bahan-bahannya. Kita udah punya 1 subwoofer, furnace, 10 chest, 10 restore, 4 restore, comparator, repeater, dan lain-lain ya. Kalian bisa lihat. Jujur aja teman-teman, jujur aja nih. Aku baru ngeliat ini tuh 1 kali. Jadi maafkan diriku kalau misalkan aku salah bikin. Ini kita bakal bikin di sini teman-teman. Nah, kita taruh dulu ya di situ. 10 ke samping ya teman-teman. 1 2 1 2 3 balik aja. Enggak, 6. Tuh kan aku jadi lose my count. 6 7 8 9 10. Oke. Okay. Terus kita harusnya kita ambil. Wah, ya. Ada Mbak Uni nih. Mana Mbak Uni? Wih, donatur terbesar kita. Wah, Mbak Uni. Halo Mbak Uni. Wah, halo, gila. Halo. Wah, ini pas banget momennya ya. Kita lagi recording dan Mbak Uni mampir. Halo Mbak Uni. Tuh Mbak Uni. Kabur dong dia di gua deket. Itu fansnya Mas Alwi ya. Jadi aku berhati-hati sekali mendekati Mbak Uni. Wah, karena lihat tuh. Lihat tuh. Takutnya caper. Lihat nih. Blok di bawah. Saking sultan itu. Emerald di sawer, oke. Oke. Saking sultannya. Ini kalau di off kamera ya, aku pasti ikutan tuh. Karena aku jaim ya di kamera. Aku jaim di kamera tuh. Oke, ini kita bikin begini ya, kurang lebih. Aku serius, aku baru ngeliat sekali dan belum apal caranya ya, gimana. Tapi aku seberusaha mungkin. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, aku harus bikin ini dulu. Si redstone-nya dulu. Sip. Kenapa harus pakai redstone? Kayaknya nggak perlu dah. Karena super smelter. Ya, kalau nggak super berarti ya bukan redstone. Kalau nggak pakai redstone nggak super berarti. Maksudnya aduh. Gitu. Ini kalau nggak salah begini teman-teman. Nah, kalau nggak salah lo ya.
kalau nggak salah. Pasti nah, kalau nggak salah lo, ya. Kalau ada salah-salah ya maafin. Terus kayaknya di sini ya. Pokoknya kayak ada repeater, aku nggak tahu nih. Ini lokasi salah apa enggak? Cuma kayaknya sih kalau nggak salah ya benar. Kalau nggak salah ya benar berarti. Oke, gampang banget ya. Oke. Kayaknya sih salah nih. Cuman ya sudahlah. Coba jadi tes tes. Calahnya di mana nanti dites. Seingat aku sih jadi kalau ada yang masuk sini, salah lagi. Oke. Mari kita lewati kesalahan ini bersama-sama ya, teman-teman. Ini kayaknya gini deh. Ini gini kan. Terus ke sana. Nah, gini teman-teman. Sana. Terus di sininya baru si komparatornya. Nah, gitu. Kayaknya ya. Nah, kayaknya gitu. Kayaknya serius, kayaknya gini. Terus ini kita mana ini gini. Terus kita kasih ini terus kayaknya sih gini. Nah. Kayaknya ya, tapi dites dulu coba. Tapi I don't know loh. Cara ngetesnya juga gimana ini? Aku enggak tahu. Nah, gua lagi. Saking meraba-rabanya, teman-teman. Oke, kita tes dulu. Kita masukin ini karena di mulut berarti yang kita masukin itu areng. Areng. Mungkin ini arangnya ya. Kita masukin dulu. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Kumpul ya. Arangnya di mana ini? Ngambek kayaknya. Nah itu, kedap-kedip kan? Wah. Berarti wah, arangnya sampai ujung. Ujung nanti gede tek komparator mati. Wah. Gitu kan kurang lebih. Betul. Kok nah, bisa kan, gitu? Nah, kan rata semua kan arangnya? Oke. Sekarang kita harus bikin ini pakai pemahaman logika aja sih, teman. Kita harus bikin atasnya ini. 1 2 3 untuk naruh bahan ini makanannya. Sip. Berarti kita harus pasang di atas ini. Ya, kurang lebih gini ya. Nah. Oke, karena kita mau ngasih apa? Mengalirkan bahan-bahannya di sini. Ya, kurang lebih gitu. Oke. Kapak. Sip. Kita kasih komparator untuk mendeteksi item. Weh. Lalu apa weh? Di ya. Oke. Nanti apa? Respon sinyal yang terdetek oleh respon komparator ini akan disalurkan ke belayar ini. Kita kasih torch di situ. Kita kasih repeater, kita kasih blok lagi seperti yang di sana. Sip. Oke, kurang lebih kayaknya udah jadi, teman-teman. Kalau aku nggak salah masangnya, karena aku baru lihat sekali sih jujur ya teman-teman. Jadi belum pernah bikin juga dan baru lihat sekali, jadi maafin banget teman-teman kalau salah. Dan kita di sini ngasih ikannya. Kita punya ikan nggak? Fish. Oke, kita ambil di sana. Kita ambil di sini ikan. Wow. Oke. Fish. Kita taruh sini. Dan harusnya kebakar semuanya sistemnya. Gak kelihatan dong tuh balik. Aduh, oh itu balik ya. Harusnya kelihatan dari sini lah. Oh, oh gak kelihatan juga. Oh iya tuh. Kebakar. Berhasil teman-teman. Oke, ini ikannya rata ya, rata. Ini dari sini kelihatan mis. Mana? Dari mana? Mis, sini. Mana? Sini. Oh iya. Nah itu teman-teman. Oke, kita ini dulu lah. Kita nah, gini dulu. Oke tuh ya, teman-teman. Nih, kebakar semuanya. Yap. Oke, berarti super smelter kita berhasil. Ini baru 10, jarak 10 ya, teman-teman. Jadi di sini kita naruh arangnya, di sini naruh ikannya. Semuanya terbagi rata dan harusnya kita taruh chest di sini, teman-teman. Nah. Gitu.
Jadi semua hasilnya, nah, langsung ditaruh ke sini. Oke ya teman-teman, sip. Semuanya sukses, aman, lancar. Fiuh. Ah, kegampangan ini. Ah, gua gak terima ini, terlalu gampang. Ya, oke, teman-teman, tanpa abis aparel, ini ya. Kita bakal bikin ini ya. Kita bakal bikin enchanting room full redstone. Nah, teman-teman ya, di episode yang aku sekarang di channelku, kita udah kelar di sini. Videonya sampai sini dulu di blog kita. Dan aku langsung tak mau langsung lanjut kerja di channelnya Mas Alwi. Mas Alwi bakalan bikin ruang enchanting room yang super duper keren. Kalau nggak keren, full redstone, full redstone, full redstone, nggak penting. Full redstone pokoknya, garis bawahin full redstone. Oke, okay, full redstone. Kita bakalan lihat redstone-nya kayak apa di channel Mas Alwi. Aku sendiri nggak tahu ya, nggak bisa nebak juga. Dan itu Mbak Uni, tuh kan Mbak Uni udah beli pala. Aduh, jajan Mbak Uni ngeborong semua kepala naga. Aku pengen banget ini. Aku pengen banget beli kepala naga kayak Mbak Uni gini. Ya wes teman-teman, kalau gitu sampai di sini dulu blogis kita kali ini. Sampai jumpa di blogis-blogis yang berikutnya. Jangan lupa mampir ke channelnya Mas Awi yo. Kita mau bikin ruang enchanting room yang super duper keren, full redstone, oke? Okay? Dicek, oke? Okay? Jangan sampai dicek. Kalau gitu sampai dulu. Aku Omis pamit undur diri, mewakili Alwi Silo, mewakili Ahmad Kofi juga. Mewakili Mas Pratama MC, mewakili Mas Adan Muhammad ya. Yang orang-orangnya sekarang udah pada hilang nih. Enggak tahu mana. Mewakili Mbak Uni, mewakili Kodok Sijo juga. Sampai nanti, sampai jumpa di blogis-blogis yang berikutnya teman-teman. Bye-bye teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.